Bang Sandi, kalau kita bicara mengenai Omikron ya, apakah akan mengakibatkan dampak sejumlah industri pariwisata ditutup? Kemarin hari Selasa, Gubernur Bali mengatakan terjadi lonjakan hingga 10.000 kasus aktif Omikron ataupun kasus positif COVID-19 di Bali. Apakah ada perubahan dengan PPKM ke Bali berpengaruh terhadap industri pariwisata? Panduan dari pemerintah jelas bahwa kita dengan menaikkan PPKM level 3, kita tidak menyarankan untuk ditutupnya tempat-tempat wisata dan destinasi sentra ekonomi kreatif. Tapi dilakukan pembatasan dan pengetatan dari segi protokol kesehatan.